inilah penampakan outlet konstruksi CRC proyek outlet terowongan 11 yang berlokasi di Gunung Bohong. Tampak di depan pilar-pilar sudah berdiri menyambut kedatangan gearbox. Tiang-tiang sudah berjajar banyak sekali. Ini posisinya di depan rest area di daerah Cibeber, jalan tol, rest area jalan tol. Tiang-tiang ini menuju outlet terowongan kereta cepat. Outlet 11. Mantap. Inilah visual dari outlet 11. Saya posisi persis kira-kira 10 meter di atas pintu outlet terowongan 11. Depan pintu terowongan tampak pilar-pilar sudah berjajar berdiri kokoh. Sudah siap dipasangkan girder. Proyek terus berjalan. Demikian visual saya sampai saat ini, tanggal 21 Mei 2020. Tempat di sana Buana Flamingo. Saya terdengar deru mesin kendaraan proyek yang terus aktif bekerja. Oke, kita sambung tayangan selanjutnya. Kali ini saya berada tepat di pintu outlet 11. Di depan pilar-pilar berdiri kokoh. Sudah berjajar. Siap dipasangkan gider. Mantap teman-teman. Itu pekerja proyek terus jalan. Semoga proyek ini berjalan sesuai dengan jadwal yang ditentukan, jadwal yang ditargetkan. Mantap teman-teman. Ini visual dari sisi kanan dari pintu kanal pintu 11. Langsung berbelok begitu keluar pintu terowongan, kereta nantinya akan berjalan berbelok menuju kota Bandung. Begitu sebaliknya, yang dari Bandung menuju Jakarta
akan masuk ke terowongan ini. Mantap teman-teman. Semoga sukses ini proyek infrastruktur kereta cepat Jakarta-Bandung. Ini tebing Gunung Bohong yang sudah dikuatkan tanahnya, struktur tanahnya sudah dikuatkan sehingga tidak akan terjadi longsor. Persis di atas mulut terowongan. Saya posisi persis di atas mulut terowongan ini. Betonnya sangat kuat. Sistem perairan untuk menahan arus air juga sudah dibuat dengan baik. Mantap teman-teman. Ya teman-teman, kita coba menerbangkan drone teman-teman. Kita siapkan. Ya teman-teman, penampakan drone sudah mengudara persis di atas pintu tunnel 11 Gunung Bohong. Mantap teman-teman. Sana teman-teman. Mantap teman-teman. Yang akan saya gunakan. Nah, ini tiang-tiang sudah berdiri kokoh. Ada banyak bedaran tiang yang sudah selesai dan berdiri kokoh. Arah Bandung. Banyak deretan pilar sudah berdiri. Bagus sekali teman-teman. Ini jalur melengkung yang dari tunnel 11 Gunung Bohong keluar langsung berbelok arahnya. Tentunya akan bagus sekali bila sudah jadi. Oke. Lebih visualisasinya lebih mantap lagi, kita coba terbangkan drone, semoga bisa memberikan gambaran.